Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, meminta para calon dan penyelenggara pemilu untuk memperketat protokol kesehatan agar tidak banyak kerumunan yang bisa memunculkan klaster baru. Ganjar Pranowo melihat pendaftaran bakal calon pada Jumat lalu masih terlihat banyak kerumunan. Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang memberi warning agar pilkada tidak menimbulkan klaster-klaster baru. Terlebih pada saat pendaftaran bakal calon kepala daerah yang dimulai Jumat 4 September lalu, masih banyak terdapat kerumunan massa. Ganjar berharap pada para calon maupun penyelenggara pemilu agar lebih banyak melakukan sosialisasi secara virtual. Meskipun ia tidak mungkiri jika dukungan massa adalah salah satu bentuk support untuk para kandidat. Lain hanya kita sekarang kasih warning mas, kasih peringatan, karena mau pilkada dan kemarin pendaftaran hari Jumat kan ya gerudak-geruduk loh mas kemarin itu, wah ini tolonglah para calon dan sebagainya KPU segera banyak-banyak virtualisasi saja lah itu, virtualisasi saja, jangan semua gerudak-geruduk. Memang kalau pilkada ya yang ngempet juga nih arah gerudak-geruduk piye wong asiknya ada di gerudak-geruduk dan dia butuh masa itu seperti itu, tapi ini jangan sampai menjadi klaster baru. Astika Daniar, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.